Assalamualaikum, selamat pagi, salam satu hobi. Welcome back to my channel, Lake Curut Channel. Alhamdulillah geng, hari ini seperti biasa aku akan memburu serigala sungai lah, Separau. Di spot yang vlog-vlog yang lepas sama lah. Di spot yang vlog-vlog yang lepas. Sarang. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita lancar. Okay geng, air agak tinggi sikit geng. Ha, berbanding dengan di vlog yang lepas, kalau korang tengok lepi tu kat jarang tu, dulu dah itu nampak pasir, sekarang dia dah tenggelam air. Ya, air ni tinggi sikit tapi dia jernih geng. Mungkin yang besar ni boleh strike gorgon ni. Okey geng, aku guna pensel mega best. Jom kita pujuk dia geng. Semoga ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk lagi. Duduk sedap sikit. Ada prinsip tadi. Ada prinsip tadi. Wih, punya. Wih. Masyaallah. Wah, ada prinsip kan. Oh, banyaknya. Aduh, dia nak sambar ada prinsip tadi. Besar geng prinsipnya. Okay, kita try pakai popper geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kasar-kasar geng prinsip ni. Kita try pakai popper geng. Geng, banyak betul ni ikan je geng. Aku nampak ni, tak tahu dalam kamera nampak ke tak. Berkilat-kilat geng. Tu kat tepi-tepi pun memang banyak. Gila. Tepi-tepi-tepi kita pujuk ni geng. Kita pujuk ni. Air sangat cantik ni, air besar. Air besar. Lepas tu dia jauh ni. Dia tak keruh. Air naik. Silap-silap boleh dapat gorgon ni. Thank you.
Ya Allah, depan ni. Ya Allah. Oh, strike. Oh. Strike. Yes. Oh, strike. Oh. Strike. Tadi sambar tak kena. Oh, tak kena, tak kena mulut ke? Ini macam tak kena mulut. Hui, sikit betul ni. Ya Allah, geng, nampak tu, geng. Ya Allah, fancy pula. Ya Allah, frenzy pula. Aku dah tengah strike ni. Hui, cantik tu air gini. Macam mana aku nak land ni? Solid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yahoo. Alhamdulillah. Rezeki. Boleh tahan saiz dia. Cantik, geng. Strike yang pertama di pagi hari. Syukur Alhamdulillah. Size not big, kan? Size 600-700, kan? Mantap, kan? Jom kita lanjut, kan? Okay, kan? Yang ni kita tapau, kan? Ada lagi member aku nak, dia nak makan. Kita bagi je. Tak pernah makan ikan sebarau katanya. Dia tengok aku post-post kat Facebook. Dia mesej dia nak, nak rasa. InsyaAllah ni rezeki dia. Alhamdulillah. Dia minta saya sekilo, kan. Minta-minta lah kita dapat saya sekilo lagi. Banyak, kan, banyak. Air macam ni memang agak gerun juga lah. Tadi satu sampah tak kena. Frenzy sepah-sepah. Okay, kan, jom kita lanjut. Cek balik peralatan. Okey, hook dalam keadaan stabil. Leader dalam keadaan stabil. Let's go. Bismillah. Okay, kita hold dulu sini. Kita pergi main kat belah atas sikit. Sekejap lagi yang kita sambung balik. Dia banyak, kan, main bawah ni, kan. Mesti ada kawan-kawannya.
Yang tadi tu, yang first sampah tu pun rasa besar. Itu bukan ikan yang sama tu, geng. Rasa aku. Sebabnya, lepas dia ambil. Lepas dia ambil tu, dia ke depan. Dia masuk ke reba. Bukan dekat tu. Bukan dekat tepi bangkar tu. Dia masuk reba depan. Rasa ikan ikan lain tu. Sebab nampak. Bayang-bayang dia pun nampak besar sikit. Okay. Kita try kat sini pula, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak apa tu lori tu? Bang. Oh bang. Bang. Ada nak masuk ke? Tak ada? Tak ada kan? Oh. Ingatkan dia nak masuk parking kereta sekejap. Mancing sini. Boleh eh? Come on, sebarau. Satu kali lagi. Come on, sebarau. Only one. Kita tukar balik pakai minum ni. Baik kan, aku rasa sampai di sini lah vlog aku untuk kali ni. Jadi apa yang berlaku hari ni, pagi tadi ada frenzy yang gasak betul kan. Dalam 2 ke 3 kali frenzy. Lepas tu dia ada sambal tak kena. Aku rasa itu berlainan ikan yang aku dapat. Maknanya ada ikan lain lah kan. Sebabnya yang seko yang dia ambil tak kena tu, dia terus masuk dalam reba. Lepas tu yang ambil ni dia daripada alur tu, ha. Alur tu dia keluar pada alur tu. Berkemungkinan tu adalah ikan yang berbeza, geng. Alhamdulillah, geng, rezeki member aku. Dia nak rasa saiz kilo, geng, tapi aku dapat saiz ni, geng. Saiz yang aku dapat di vlog yang lepas, geng. Dia lebih kurang dalam 600 gram. Kan? 600 gram itulah. Jadi alhamdulillah. Kepada korang yang dah subscribe channel aku, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada korang yang baru jumpa channel Lek Curut, mohon untuk tekan button subscribe. Support aku, geng, untuk video-video yang lebih menarik yang akan datang. So aku Lek Curut mengundur diri dulu. Assalamualaikum dan bye-bye.